Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di tutorial milenial YouTube channel. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang cara memberikan ulasan untuk penjual di Shopee. Nah teman-teman, sebagai penjual di Shopee tentu ulasan sangat penting bagi kita. Dan sebagai pembeli ada baiknya kita memberikan testimoni atau ulasan terhadap suatu produk agar bisa menjadi bahan pertimbangan calon pembeli lainnya. Nah, berikut adalah panduan cara memberikan ulasan untuk penjual ataupun produk dari si penjual di Shopee. Yang pertama, kamu klik saja akun Shopee-nya. Jika belum mengunduh, silakan unduh di Google Play Store. Kemudian, pertama silakan kamu masuk ke halaman saya dengan cara menekan tombol yang ada di pojok kanan bawah pada aplikasi Shopee. Klik saja saya bertanda orang. Kemudian, masuk ke riwayat belanja. Jika kamu telah memesan produk di Shopee, nanti kamu akan melihat pesanan kamu di bagian pesanan saya. Jika barang kamu sudah diterima, maka klik saja pesanan diterima. Konfirmasi dan dilihat pesanan kamu di menu selesai. Langkah selanjutnya, di sini kamu bisa klik nilai. Kamu di sini bisa memberikan rating bintang terhadap suatu toko sesuai dengan pelayanan dan kualitas produk yang baik. Jika kamu cukup puas terhadap pelayanan dari toko ini, berikan rating bintang 5. Dan jika produknya sesuai dengan deskripsi dan sesuai dengan keinginan kamu. Dan jika kamu mendapatkan pesanan kamu tidak sesuai deskripsi dan pelayanan di suatu toko ini buruk, berikan bintang 1 sesuai dengan kepuasan kamu berbelanja di toko Shopee. Lalu berikan tentang kualitas produk, apakah kualitas produknya baik atau produknya original. Harga produknya sangat baik, kemudian kecepatan pengirimannya baik, respon penjualnya, dan kamu bisa memilih 5, memilih semuanya atau satu saja. Di sini juga kamu bisa memberikan komentar yang baik terhadap pelayanan dan kualitas produknya. Kemudian kamu juga bisa menambahkan foto tentang kualitas produk dan foto gambar produknya. Kemudian klik saja kirim. Setelah kamu menilai suatu produk di toko, kamu bisa lihat dan review lagi produknya. Nah, itulah cara memberikan ulasan untuk penjual di Shopee. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu, dan jika dirasa video ini sangat bermanfaat, mari support kami dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain seperti LINE, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.